Oke. Mama kesana lah. Baik. Kami keluarga besar komunitas Peta Satu Komando dan tetangga mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, saat ini kita persiapan jalan membagikan sembako ya, sembako bantuan THR. Yuk kita lihat. Saudara, saya mau ngangkat berasnya tapi kita bunda syuting aja ya. Jadi saya juga alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada sahabatku ya yang sudah ikut membantu meringankan beban ya di sekitar tetangga dan anggota PETA yang sangat membutuhkannya. Ada orangnya? Apa keluar kali? Punya dia taruh di sini aja. Ngeri mama. Masih tidur. Jalan lagi kita. Ibu-ibu urusannya ibu-ibu ya. Tapi kemana ibu jadi ini urusan ibu. Oh. Ya jadi sumbangan dari sahabatku, bantuan dari sahabat Yusuf Kaibrer. Ya karena di perumahan ini kawan, perumahan subsidi. Di sini rata-rata ekonomi menengah ke bawah. Ya. Sini kawan ya. Dan saya juga sangat bersyukur Allah memberikan saya di sini tempat finish sampai di sini bersama saudara-saudaraku yang membutuhkan dan mau apa
dan lewat jaringan saya di media sosial, saya akan naikkan terus kehidupan sosial dari sini, kawan. Ya, di sini bukan orang-orang kaya. Di sini adalah orang-orang yang pas-pasan menengah ke bawah. Ya, dan di sini dari berbagai daerah, dari berbagai suku di sini. Ya. Maka saya mau menggunakan media ini ya untuk saya menggunakan media ini untuk berbagi kehidupan, ya, berbagi situasi kehidupan sosial di tempat saya. Makanya saya sangat bersyukur sekali, ya, bisa di tempat ini, ya, dengan bantuan sahabatku semuanya. Nah, habis ya? Siapa lagi di depan sana? Jadi bantuan dari sahabatku kan saya bagi-bagi, kawan, ya. Jadi separuh buat tetangga. Nah, inilah situasi di sini, kawan. Perumahan, ya, anak-anak kecil di sana. Jadi rumah ini adalah rumah subsidi. Rata-rata kredit ada yang sampai 20 tahun, ada 15 tahun, ya. Per bulan bayar 1.200.000 di sini. Udah. Jadi udah selesai, kawan. Ini sekitar tetangga. Sisa nunggu sore. Khusus untuk peta yang ada di Bekasi, ya. Bagi anggota peta yang di luar yang belum dapat, yang belum terjangkau. Mudah-mudahan dapat rezeki dari tempat lain, kawan, ya. Ya, ini karena terlalu banyak anggota peta ini, ya, yang berjuang. Yang ada di grup-grup WA masing-masing, ya. Ya, mudah-mudahan saudaraku mendapat rezeki dari tempat lain. Kalau saat ini belum dapat. Ya, inilah saudaraku cara saya memimpin komunitas. Tentunya saya akan utamakan pejuang yang masih bertahan sekarang. Ya, dan bagi pejuang yang mungkin dulu ikut bergabung tapi setelah itu dia menyerah di tengah jalan, saya doakan mereka semua dapat rezeki dari tempat lain. Karena sekarang ini banyak sekali anggota peta sekarang ini yang dibawa komando saya yang masih aktif. Karena mereka semua ada di dalam grup-grup WA, ya. Ada semua dalam grup-grup WA. Itu apa itu? Ayam. Oh. Demikian, kawan. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada sahabatku yang sudah membantu ini. Ya. Sisa nanti sore lagi anggota peta ke sini di sekitar sini. Ya, karena mereka kan ada strukturalnya sendiri. Ada wilayahnya yang paling dekat. Peta-peta yang di luar monitor aja dulu, ya, kawan. Ini dulu yang peta sekitar sini, dan ada buka kecil-kecil lah di sini, buka puasa, ya. Terima kasih, kawan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabatku yang membantu pengadaan paket sembako ini untuk Lebaran, ya. Alhamdulillah, sukses selalu. Salam hormat buat semuanya, kawan. Mudah-mudahan semakin lancar rezekinya dan berlipat ganda hartanya bagi sahabatku. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sore sudah kita bagikan paket Lebaran di sekitar tetangga. Ini kan ada 20 berapa? Ada 23 orang. Ya, berapa? 22, ya? 24. Total 24. 12 di tetangga, 12 di peta, ya. Nah, tadi tetangga sudah, sekarang anggota peta yang membutuhkannya di sekitar sini.
Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabatku subscriber yang sudah ikut membantu pengadaan paket lebaran, dan ini saya salurkan. Semoga saudaraku ya yang membantu ini terus berlipat ganda. Amin. Ya, amin. Dan untuk anggota PETA yang lain yang belum dapat, bersabar dan mudah-mudahan dapat dari tempat lain ya. Ini karena seadanya. Oke. Ini paket lebaran ya. Sip, ini. Ah, paket lebaran. Lebaran. Terima kasih. Sip. Oke, paket lebaran. Sip. Terima kasih, Pak Dede. Wah, sip. Terima kasih, subscriber. Subscriber. Paket lebaran. Lebaran. Terima kasih semua. Mantap. Siapa lagi? Oh. Ya, oke, sip. Siapa lagi? Tetap semangat. Semangat. Sip. Subscriber. Siapa lagi? Enggak, yang punya ini siapa yang belum? Pak Tarmuji titip ya. Siapa yang kesana biasanya? Nanti komunikasi aja dia mah kalau lagi sini masih kemarin. Kan nggak mungkin dia kesini. Kan dia kan lagi sakit ya, Pak Tarmuji. Terus siapa lagi? Marcos kita bawain lah, kasihan. Marcos. Nih ya, namanya Marcos. Ya, karena kan dia lagi jaga di pasar tuh. Iya. Terus siapa lagi? Kami keluarga besar komunitas PETA Satu Komando dan tetangga mengucapkan terima kasih subscriber dan donatur. Tetap semangat dan semoga semakin rezekinya lancar. Amin. Amin. Merdeka. Merdeka. PETA Satu Komando. PETA Satu Komando. Revolusi ekonomi. Merdeka 100%. Mantap. Mantap.